Tim Kesehatan Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan Madura menyediakan pelayanan kesehatan gratis kepada pengunjung yang menjenguk keluarganya di dalam lapas setempat. Layanan kesehatan gratis ini disediakan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Lapas Narkotika Pamekasan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Layanan kesehatan gratis itu terletak di lapangan dalam Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan pada Rabu 26 April 2023. Pelayanan kesehatan gratis ini dilaksanakan selama kunjungan khusus Idul Fitri 1444 Hijriah. PLT Kalapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan, Edi Junaidi, terlihat turun langsung memantau pelayanan kesehatan gratis di posko kesehatan. Edi menjelaskan pengunjung bisa memanfaatkan layanan yang disiapkan tim kesehatan Lapas Narkotika Kelas 2A Pamekasan. Adapun layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan penyediaan obat-obatan gratis. Selain itu, terdapat juga layanan pemberian tindakan sederhana yang bersifat darurat dan pemberian rujukan bila diperlukan. Kemudian, terdapat pila ambulans yang bisa digunakan untuk mengantar pengunjung ke rumah sakit apabila harus segera mendapatkan pelayanan lebih lanjut.